Oke, kembali lagi di B Channel. Di video kali ini spesial ya. Saya pengen ngucapin terima kasih banyak karena total views B Channel ini udah dipakai ya. Unboxingnya nanti belakangan karena tadi pas ngambil harus di unboxing dulu. Ini dia kelebihannya, ada sensor fingerprint di sini. Jadi tuh total view B Channel, alhamdulillah. Di sini belum sih ya, dikit lagi. Cuma kayaknya kalau nunggu 100 juta view agak gelap, takutnya videonya nggak bagus. Jadi saya videoin sekarang. Karena ini juga nggak real time ya, di refresh tuh nggak langsung nambah. Jadi terima kasih banyak nih. Sejumlah view ini tuh luar biasa ya menurut saya. Jadi walaupun subscribernya emang nggak terlalu banyak dibanding channel otomotif lainnya yang sekategori, tapi view-nya nggak kalah loh ini. Bisa dibandingin sendiri. Sekaligus video ini sesuai judul kan udah baca, unboxing S10 Plus. Cuma karena tadi pas ngambil harus langsung di unboxing, jadi videonya nanti di insert setelah ini ya unboxingnya. Terus juga yang, nah tadi pada saat unboxing Galaxy Watch, S9 Plus sama S10 Plusnya tuh lagi dipindahin data. Makanya yang unboxing Galaxy Watch tuh pakai BlackBerry Brief lagi videoin ya. Mungkin nanti kualitas videonya kelihatan bedanya ya. Dan pasti nggak mau lama-lama ya, pengen tahu kan giveaway-nya sesuai judul S9 Plus. Nah, S9 Plus ini lagi dipakai ngerekam. Jadi gimana cara giveaway-nya? Giveaway-nya mirip-mirip yang sebelumnya. Kan pasti pada nggak sabar ya, percuma disebut di akhir video pasti nanti langsung pada skip. Jadi cara giveaway-nya, sub ini screenshot. Screenshot subscriber B Channel pada saat menyentuh 300.000. Jadi begitu 300.000 screenshot, atau foto juga nggak apa-apa, foto dari layar desktop atau screenshot dari layar HP, langsung upload di IG. Upload di IG, ini IG-nya B Channel ya, B_Channel_Indonesia. Terus tag ke B Channel, di tag ke B Channel. Nah ini saya bisa lihat yang nge-tag. Jadi yang paling cepat nge-tag di posisi 300.000 atau di atasnya, nggak boleh di bawahnya. Siapa tahu pas nge-screenshot udah pas 300.000 satu. Jadi sini bukan cepet-cepetan screenshot doang, tapi cepet-cepetan upload ke IG dan tag ke B Channel. Jadi nanti saya seleksinya dari sini, yang paling cepat ngetek. Nanti kan ini kan berdasarkan waktu ya, ini yang paling terakhir ngetek. Yang sebelum-sebelumnya juga ada. Yang paling cepat ngetek itu dapat hadiah utamanya. Hadiah utamanya apa? Sebenarnya hadiah utamanya itu maunya S9 Plus-nya ya. Cuma kalau S9 Plus-nya aja kok kayaknya dikit ya, cuma satu ya. Jadi saya rencana tuh S9 Plus-nya maunya sih saya jual ya, kalau laku ya. Saya mau jual seharga 3 Galaxy M20. Galaxy M20 kan harga resminya 2799 ya. Jadi saya rencana mau jual seharga 3 Galaxy M20. Itu juga masih sesuai harga pasaran. Karena S9 Plus saya ini yang 256GB. Baru pakai setahun ya ini. Full set. Full set juga kondisi mulus ya. Karena asal biasa dipakai nanti gores dan juga casing belakang. Nanti ya di akhir video saya tunjukin. Saya rekamnya pakai ini. Jadi harganya M20 tuh segini. Kali 3. 8. Jadi saya mau jual segini. 8.397.000. S9 Plus ini full set ya, cuma ini kotaknya lagi nggak kebawa nih, ketinggalan. Itu saya mau jual segini, 8.397.000. Nanti giveaway-nya adalah 3 Galaxy M20 bagi 3 orang yang tercepat ngetag subscriber B Channel yang udah 300.000 di IG. Nah itu, nggak tahu tuh kapan ya, karena sekarang posisi subscribernya masih 277.000. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak laku, S9 Plus ini saya jual nggak laku, ya udah. Jadi pemenang pertama dapat S9 Plus-nya full set ya, dus buku semua, kecuali headset. Headset AKG-nya ini saya jadiin hadiah kedua aja nih. Hadiah kedua. Jadi yang juara tercepat kedua ini headset AKG kalau S9 Plus-nya nggak laku. Kalau seandainya laku tadi hadiahnya M20 3 unit kepada 3 orang tercepat. Untuk yang Galaxy Watch ini sesuai pernyataan saya di IG, ini dilelang. Video unboxingnya nanti bisa dilihat juga abis ini, yang di videoin pakai BlackBerry Brief. Ini warna hitam ya, dan juga ini garansi loh. Tadi ada info dari Samsung Store-nya garansi setahun, cuma tadi ya udah di unboxing ya, karena wajib unboxing di sana ya. Yang unboxingnya bisa ditonton. Lengkapan juga tadi lengkap nih, manual segala macam ada di dalamnya. Tadi belum sempat ditunjukin ya manualnya nih, jamnya. Semuanya kelengkapan ada di bawah. Nih ya, di dalam sini nih masih tersimpan rapi semua. Masih di, nah ini kayak gini-gini semua full set, termasuk desktop wire chargingnya. Ini di lelang di IG-nya B Channel, B_Channel_Indonesia. COD-an ya, yang menang lelang saya kasih waktu sampai besok
besok sore lah ya waktunya, besok sore anggapnya 24 jam, sekarang kan jam 16.23. Jadi besok sore jam 16.30 yang tertinggi tuh COD-an di Jakarta sampai hari Minggu atau Senin sampai hari Kamis di Jogja. COD-an harganya bebas aja, saya nggak nentuin batas bawah batas atas. Cuma tadi saya tanya harga resminya ini 4.299.000 di Samsung Star. Oke, nah terus tadi nih, ini kan udah proses unboxingnya, abis ini kita lihat. Nih ya, saya milih yang 512 GB karena yang 1 TB tuh kemahalan, 20 juta lebih. Kayak sesuatu beli handphone 20 juta lebih. Dan yang 512 ini udah serasa mewahnya yang 1 TB. Karena yang 512 GB ini belakangnya udah keramik. Jadi ini keramik kayak yang 1 TB. Dan yang keramik ini lebih berat ya nih. Ceknya saya cek di GSM Arena tuh dia 198 gram. Beda sama yang nggak keramik. Jadi kalau dari spek, yang keramik ini dia beratnya nih ya, 198 gram. Kalau yang enggak 175 gram. Nah, yang enggak tuh yang 128 GB. Yang 128 GB belum keramik belakangnya. Ini yang saya pilih yang keramik white, dan ternyata yang keramik ini pinggirannya tuh warna gold-gold ini ya. Ini warna gold. Kameranya juga 3, belakangnya ada flash. Ini tombol on off, ini tombol volume, dan ini tombol Bixby. Di bawahnya masih lengkap ya. S10 Plus ini ada port micro USB dan juga port untuk aux, masih lengkap. Tadi juga ini udah terpasang nih anti gores, walaupun katanya yang biasa ini ya, bukan yang tempered. Nah, sekarang kita buka plastiknya ini ya. Cuma mesti nyopot ini casingnya dulu nih. Mesti dua tangan ya, sebentar saya pause. Oke, ini udah lepas ya. Nih, saya buka nih biar lebih kelihatan keramik white-nya. Ini dia. Infonya sih keramik lebih kuat ya, kalau jatuh dia lebih aman nih keramik white-nya. Ada dua sih yang keramik black juga, cuma yang ini tadi nih biar lebih kelihatan lagi nih warna gold di tepiannya. Nih ya. Sebenarnya ngincernya tuh yang S10 yang 512 sih, karena ini agak annoying sih kamera depan dua nih nutupin layar banget sih, termasuknya kalau dua gini. Yang S10 kan cuma satu kamera depannya. Soalnya nggak perlu juga sih kamera depan. Yang saya incer kamera belakang. Sekarang ini S10 Plus sama S10 kamera belakangnya sama speknya. Kalau S9 Plus ini dulu zaman S9 beda ya. S9 Plus ini kamera belakangnya 2, yang S9 kamera belakangnya 1. Oke, ini ntar abis ini saya tunjukin setelah nonton dulu video unboxingnya tadi waktu di Samsung Store, baru saya tunjukin kondisi S9 Plus yang mau saya jual sekaligus. Kalau nggak laku baru jadi giveaway ya. Kalau laku ya saya beliin M20 3 unit. Oke. Udah saya buka ya. Nah, ini yang proses pre-order, unboxingnya wajib langsung dilakukan di Samsung Store-nya. Dua-duanya wajib di unboxing di sini, handphone maupun bonusnya Galaxy Watch. Ini yang Galaxy Watch-nya, bonusnya. Kalau ini warnanya apa ya? Hitam ya, midnight black. Oh, ini masih dibuat di Vietnam. Kalau ini tadi unitnya udah dibuat di Indonesia. Karena sekarang ada peraturan TKDN yang wajib dibuat di Indonesia nih ya. Ini unitnya. Udah terpasang anti gores ya? Sudah terpasang anti gores sama softcase yang di belakang yang transparan ya. Kalau softcase yang transparannya dapat nggak? Soalnya kayak baca-baca beberapa ada yang dapat softcase. Ada di atas. Oh, di atas. Di atas. Nah, ini anaknya sekarang udah dapat anti gores langsung. Dulu waktu beli S9 Plus mesti nyari dulu nih anti goresnya. Kalau sekarang udah langsung dapat terpasang di handphone. Begitu juga softcase yang yeah, transparan kan ya? Softcase-nya transparan, dan ini ada garisnya, kakak dapat yang full ya. Sudah dipasang yang full. Udah terpasang? Sudah kan ya? Coba lihat mas softcase-nya. Itu, oh itu, nah ini. Softcase. Dulu kan kalau waktu S9 Plus masih bonus yang catchpad ya, yang nggak transparan, ini transparan. Bagusan gini sih, kelihatan warna aslinya sama bentuk aslinya. Softcase-nya juga agak kuat ya. Ini ya panduan-panduan semua, garansi ya. Iya, ada garansi. Terus ini SIM ejector biasanya ada di situ. SIM juga. Ejector-nya ada di mana? Oh iya, itu SIM ejector. Dapat kabel charger-nya. Nah, ini kabel charging. Oh, warna putih semua ya. Putih. Kan biasa kalau seri S ininya warna hitam, ini putih ya. Iya, flash charging ya. Putih. Ya. Oh, biarpun yang warna hitam juga ini tetap putih ya sekarang ya. Enggak dibedain ya. Iya. Earphone-nya AKG kan tetap kayak S9. AKG, cuma bedanya kalau yang terbaru itu warnanya ada putih. Kalau dulu kan warnanya hitam. Oh, yang ini waktu itu dapatnya hitam. Kabel, terus nah, apalagi itu yang adaptor itu ya, micro USB ya, bukan? Sudah fast charging. Fast charging ya. Di sini outputnya 9 volt,
1,62 sama 5 volt 2 ampere. Oke. Terus yang ininya coba mic apa adaptor ya? Adaptor OTG-nya. OTG. Oke, baliknya USB berarti kan? Iya. Udah ya, udah semua itu ya, isi udah, kontennya ya. Isi dalam boxnya kayak gini. Oke. Terus sekarang mau langsung yang Galaxy Watch-nya apa ini pindah data dulu gimana? Enaknya? Enaknya sih ini dites dulu. Oh, dites dulu. Ya udah, tes nyalain dulu ya. Udah, nah, ini tadi speknya di belakang nih yang 512 RAM 8 GB. Ini yang tipe tertinggi yang harganya masih di bawah 20. Wire charging tapi enggak dapat ya. Kalau chargingnya enggak. Udah nyala. Bedanya yang S19 kamera depan 2 yang S10 Plus. Iya, kamera belakang 2. Sama kan ya? Kamera belakangnya sama-sama 3. Iya. Cuma yang sekarang yang apa S10 tuh enggak ada yang 512 ya? Iya, S10-nya. S10-nya cuma yang 128 cuma yang maksud 128. Ini kan. 128. Nah, ini kamera depannya 2 jadi blackout-nya lebih gede. Lebih besar. Oke, udah nih ya, nyala tinggal setting-setting ya. Iya, tinggal dilewatin-lewatin aja. Oh iya, SIM card yang dari sini perlu pindah situ dulu enggak? SIM card-nya nanti setelah pas pindah, setelah datanya semua kepindah, oh, gitu. Itu baru ngelepasin SIM card. Oke. Udah yang isi data nih? Belum? Ya, ini tinggal mindahin datanya. Meter. Nah, ini unboxing Galaxy Watch yang 42mm tuh diameter ya? Diameternya. Warna ini. Yang bonusnya ini semuanya black ya? Metallic black ini ya? Sebenarnya ada yang rose gold juga. Oh, ada? Ada yang rose gold juga. Ya udah, gak apa-apa yang ini. Kita dapetin yang minat, yang hitamnya. Ini juga wajib di unboxing di Samsung Store. Cuman ini kita unboxingnya nanti cuma buat ngecek ya. Aja kan ya. Kalau pairingnya nanti setelah ini datanya pindah kita baru pairing. Udah nggak apa-apa ini cuma buat tes nyala aja berarti ya. Dia charger dapat lagi nggak sih? Chargernya dapat lagi. Oh, dapat lagi. Ini chargernya wireless ya. Oh, wireless. Wireless. Dan wirelessnya bisa dipakai buat itu nggak? Apa beda? Wirelessnya beda. Oh, beda. Dia lebih kecil ya. Sendiri. Oh. Dapat wirelessnya kayak gini. Ini kabel charger buat wirelessnya. Oh. Fast charging kan ya? Dia enggak sih ya? Kalau wireless coba lihat ya. Ini. Oh, enggak bisa dilepas ya, nyatu ya ininya. Yeah, itu, bukan yang USB yeah. Dipasang. Dan ini dapat 2 strap. Bedanya strap yang oh 0,7 ampere. Oh. Dapat 2 strap ini. Dan bedanya kalau strap yang satunya lagi ini jauh lebih panjang. Oh, gitu. Yang okay. Satunya mana? Yang ini kan satu. Oh, yang terpasang. Sama-sama karet ya bahannya ya? Sama bahannya sih sama, cuman bedanya panjangnya aja. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Yang satunya yang enggak terpasang tuh yang lebih panjang. Yeah, oh, ya udah. Panjang. Sip. Baterai built-in. Berarti ini dockingnya ya. Iya. Yeah. Berarti ini cuma ngetes dockingnya aja paling ya, ngecas apa enggak. Ngecas atau enggak. Ini dockingnya. Ini ya, charger buat wireless. Wireless berarti maksudnya digeletakin aja gitu ya? Iya, yeah, ditempelin aja berarti. Yang penting wireless-nya terpasang ke kabel chargernya. Coba lihat. Ini Galaxy Watch-nya. Ini sensor-sensor ini di belakang. Tinggal dimasukin aja. Heeh. Nah, itu ada indikator ya, nyala ya begitu ini. Lampunya nyala. Terus oh, naruhnya gitu posisinya. Iya. Tahu ngecas apa enggak? Oh, langsung kayak gitu. Oke, sip. Berarti ada fungsi ya udah ya yang unboxing ya. Galaxy Watch. Udah kan isinya tadi udah semua ya? Sudah. Oke, sip. Oke, udah nonton kan tadi unboxingnya S10 Plus yang direkam pakai S9 Plus dan juga unboxingnya Galaxy Watch yang direkam pakai BlackBerry Brief. Udah kelihatan ya bedanya. Ini sekarang saya ngerekamnya pakai S10 Plus. Tadi kan awal-awal pakai S9 Plus. Nah, ini yang bakal jadi giveaway yaitu S9 Plus dan ini trim tertingginya ya yang 256GB nih. Warna black masih mulus banget kan? Karena saya biasa pakaiin soft case, hard case sih terakhir-terakhir. Cuma ini agak minor nih di kamera bawah nih ya, mana sih ya. Ini ada minor dikit sih, karena emang gak ketutup full ya kalau kamera. Udah sih minornya itu aja. Depan juga saya biasanya pakai tempered glass, jadi masih mulus banget. Ini dilepas karena mau di kardusin dan full set ya, sampai kabel data dan fast chargingnya. Ini ya, kondisinya dia anti goresnya.
udah saya lepas, dan ini sensor fingerprintnya yang di belakang, fungsi semua normal, termasuk kamera semua normal nih ya. Nah ini, tapi intinya ini saya coba jual dulu, kalau laku ya saya beliin 3 Galaxy M20, itu yang jadi giveaway-nya. Tadi ya harga 8.397.000. Kontaknya kemana? Ke Line ID Bstrip Channel. Bisa juga dicek di About Channel ini ya. Tadi kalau ngecek jumlah subscriber sama jumlah view, bisa dicek di About situ. IG juga ada di situ, yang B_Channel_Indonesia. Di situ kalau yang lelang Galaxy Watch bisa langsung ke IG. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada viewers yang nggak nyangka bisa sebanyak itu. Dan juga kepada para pemilik mobil yang sudah meminjamkan mobilnya untuk tayang di channel. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sampai saat ini tuh masih banyak yang belum tayang. Bahkan yang dulu masih saya rekam pakai BlackBerry Priv tuh masih ada yang belum tayang ya. Mohon maaf banget nih. Semoga nggak kapok sih minjemin mobil. Dan yang lain kalau mau minjemin mobil untuk ditayang di channel juga bisa kontak ke Line ID Bstrip Channel tersebut. Oke ya, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.